Hai guys, selamat datang di Melvin Game. Pada video kali ini saya mau sharing game RPG dan tentunya sangat baru di Play Store, apalagi trending nomor 3 gratis dan tentunya sangat bagus grafiknya. Dan di sini sekitar ada 4 karakter yang bisa kita mainkan. Dan kita langsung saja ke gamenya, seperti apa gamenya, story-nya juga, atau karakter-karakternya. Yep guys, ini tampilan depannya sebelum ke menu. Ini nama gamenya Aura Kingdom 2. Kita tap aja langsung dan tap lagi. Ini karakter pertama dan grafis sangat sangat bagus sekali guys. Ini shinobi, karakter kedua si dragon. Dan karakter ketiga si perempuan nih, biasanya elementalis, biasanya sih. Oh iya bener, elementalis. Nah ini lagi perempuan lagi yang kecil, ditemenin nama bonekanya Mr. Bean. Tapi ya keren juga sih ini. Ini kalau di karakter Heroes Arena cocoknya kayak si Sylphis karena hijau-hijau gitu kan, pakai panah. Ini namanya name atau gimana ini? Oke guys, sekarang saya mau pakai si shinobi. Kayaknya bagus ini, saya lebih tertarik kayaknya ini dengan karakter seperti ini. Nah, di sini menu edit karakter kita. Yang pertama ada hairstyle, rambut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya pilih nomor 3 aja. Terus warna rambutnya juga nomor 5 hitam, oke. Nomor 1 merah, 2 coklat, 3, 4, 5. Kayaknya nomor 1 aja ya, guys. Terus mukanya nomor 5 bagus, terus matanya juga saya ambil 5. Dan ini warna kulit, wih cukup coklat. Satu aja guys. Skill preview juga bisa kita nonton di sini, mantap ya guys. Keren guys, keren-keren. Ini aksesoris keren guys. Sayapnya aja kayak gini, bisa juga pakai masker anti corona. Pakai masker aja kayaknya bagus ya. Terus di kepalanya juga bisa dipasangin aksesoris. Keren guys, ini sayapnya keren guys. Nomor 1 aja lah, nggak apa-apa, nggak cocok sama warna warna baju. Di sini namanya oke. Dan crit dan tentunya ini masih sangat baru, dan saya yakin game RPG seperti ini tuh sangat bagus. Tuh kan, ini awalnya guys, awal story. Kita
bicara dulu sama cewek. Ini apa ini? Dapat pedang. Keren guys. Ini grafiknya bagus banget. Ditolongin. Turunin. Langsung level 2 guys. Ini mana lagi nih? Diburu sama apa nih? Serigala ekor 2. Mantap guys, mantap. Terus kontrol juga enak. Tuh, lincah banget ini guys. Tuh kan, keren guys. Ya, bisa dibilang game berat, tapi nggak berat. Selama koneksi internet bagus, saya jamin lancar mainnya. Tuh, apalagi ini kameranya bisa di-rotate. Nah, ini yang Nim tadi kayaknya ini, yang si imut tadi, tuh kan? Oke, grafiknya luar biasa guys, bagus banget. Ini monster beraninya sama cewek. Betul guys, game-game RPG yang udah lama nggak tahu nasibnya gimana. Sekarang banyak banget yang melakukan pra-daftarkan game-game baru RPG, terus tema-tema, apalagi yang offline kan, meskipun berat offline kan pasti bagus. Oke. Ini apa nih? Oh ini. Turn in. Melvin wake up. Oke. Skip aja lah. Udah level 3 guys. Set. Ini karakter cantik banget ya. Wih, panahnya aja kayak sayap yang dipakai tadi sih, ini si Shinobi. Rebecca. Nah, kalau game RPG seperti ini tuh misinya ya ini. Kita tinggal tap aja misinya, nanti karakternya akan jalan sendiri. Nah, enaknya kayak gitu kalau game-game RPG kan, karena bisa dibilang game seperti ini kan open world, otomatis kita juga bingung mau jalan kemana kan. Power up nya ini, buff nya gak ada buff nya guys. Care request. Ini apa nih? Enggak tahu lah ini apa nih. Reset detail. Udah. Pokoknya saya tindis-tindis aja lah. Reset ini apa nih? Babi ya. Wih, keren guys. Ini jujur loading perpindahan dari quest itu cepet banget. Biasanya ada game seperti ini tuh harus loading lama gitu kan. Dapat sepatu, dapat baju.
keren guys, apalagi dibantu nih sama si Leona. Ini kayaknya udah mau habis nih anu. Darah saya udah hampir habis. Tuh kan guys. Hitungan ya sekitar 2 detik lah. 2 detik ini. Ini teman-teman yang bisa ditemani sama karakter kita. Tapi bisa juga kita pakai nanti ini, dan ini sangat banyak loh guys. Banyak ini. Total energi. Oh, level 2. Ini makan ngapa tuh gimana nih? Ini makan atau gimana? Oke, sekarang kita ke Saliha Trowel. Tapi biasanya game seperti ini kameranya bisa diatur. Tapi mana ya? Kameranya mana nih? I click to help. Yup. Kita bantu dulu. Ini apa? Ini meriam. Hoho. Si meriamnya harus ditembakin nih sama ini. Oke. Tembak. Tembak. Keren juga nih game. Udah masih ada semua ya. Pada kabur semua guys. Itu questnya udah ini bisa di upgrade langsung atau gimana nih? Role check. Oh, bisa dijual juga. Ini item yang saya dapat. Jual, dapat duit. Ini party apa Anis yang belum ada. Jadi power upnya juga bisa di ini sama karakter kita tadi. Ini cewek kok cantik banget ya. Journey begin to. Oke. Okay. Ini Trato Conrad. Mana ini? Yeah. Hai, hai. Oke. Okay. Udah full semua. Ini power up-nya lagi naik. Ini bisa dibeli lagi ya. Tapi keren sih, keren-keren. Ini the quest yang kedua udah selesai dan naik level. Udah level 3, guys. Ini mau kemana nih? Jauh sekali. Oh, ini. Mana lagi nih? Berarti ini si Leon nih terus kayaknya guys. Oke, level 4 guys.
Keren juga ya. Ini musuhnya macem-macem. Terus grafiknya juga sangat bagus. Saya yakin kalian yang pengen main ini betah. Karena ini nuansa airnya batu-batu apa kan bisa dibilang sudah full HD. Naik level 5 lagi, guys. Ini ada juga naga naga-nagaan. Nih. Apa nih? Wih, kok ularnya bulat kayak gitu ya? Keren, guys. Wih, ngeri juga. Oh, kita harus fight ini, guys. Ditemenin sama si Leona. Udah mati kayaknya. Itu gimana? Kenapa mati? Udah diganti sama player lain. Ini banyak banget yang main nih, tuh. Banyak banget yang main. Level 6, guys. Summon. Ini apa ini? Dapat teman lagi. Seksi, guys. Kita skip aja. Dan ini summon lagi. Tuh kan karakternya bagus, guys. Kita skip lagi. Squad. Oh, ini mungkin nemenin kita. Oh, enggak sih. Oke, okay guys, mungkin untuk review game RPG Trending nomor 3 sampai di sini dulu. Mudah-mudahan videonya ada yang suka atau ada yang mau main, saya sediakan linknya di deskripsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe yang baru dan banyak subscriber. Terima kasih banyak sudah nemenin channel sederhana ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.